الموجة التي الآن بدأت تظهر عندكم في أندونيسيا وترتفع. Nah, gelombang yang mulai menyerang, yang mulai datang di Indonesia dan semakin naik tinggi gelombang tersebut. قد كانت الجولة السابقة عندنا فيها في منطقتنا. Sudah pernah terjadi dan terbukti di negara kita. والإسلاميون ينظرون لهذا بالحاكمية والجاهلية وحكمية الصدام. Dan kemudian para Islamis mulai mengeluarkan istilah-istilah mereka, sistem-sistem mereka, otoriter, determinasi, dan kemudian mereka merasa tinggi karena mereka adalah orang-orang yang beriman. الذي يحرض على مؤسسات الدولة. Yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negara. Institusi-institusi pemerintahan. فهو مجرمون. Itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس إمامة. Meskipun orang tadi pakai imamah. ولو قال لكم دين. Meskipun mengatasnamakan itu agama. Walau qala lakum nusratul Islam. Meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam. Karena tahrir ala muassasatid daulah ma'naha hadmat daulah. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. Wa hadmud daulah ma'na idha'atul kulliyatil khams. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama lima yang ada di dalam agama. Ad-din, yang pertama agama, wal nafs, yang kedua jiwa, dan ketiga hidup maksudnya, wal akal, kemudian akal, wal 'irq, harga diri, wal mal,